mandi setelah begadang bisa menyebabkan kematian? Apakah benar, mandi sehabis begadang juga beresiko terkena paru-paru basah dan angin duduk yang bisa berakibat fatal, bahkan meninggal mendadak? Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like and subscribe dulu. Untuk yang suka begadang, pasti kalian tahu kalau begadang sangat tidak baik untuk kesehatan. Bahkan kurang tidur bisa menyebabkan kematian, ditambah lagi kalau setelah begadang langsung bergegas mandi. Untuk penjelasan secara logis adalah seperti berikut ini. Tubuh kamu yang begadang itu sebenarnya melakukan banyak aktivitas yang seharusnya pada waktu itu harus segera diistirahatkan. Karena banyak aktivitas yang terjadi di dalam tubuh kita, tanpa kita sadari terjadi pemanasan dari dalam tubuh kita. Baik, bayangkan kalau dari suhu tubuh yang panas tiba-tiba disiram dengan air di pagi hari yang suhunya jauh lebih dingin ketimbang suhu tubuh kamu, apa yang akan terjadi? Penurunan suhu tubuh yang sangat drastis dan spontan, sedangkan tubuh kita tidak dirancang untuk itu. Kejadian itu mempunyai logis yang sama halnya dengan terjun dari ketinggian yang menggunakan parasut dan terjun tanpa menggunakan parasut. Bisa membayangkan apa akibatnya, sangat jauh berbeda bukan? Makanya sangat disarankan untuk tidak langsung mandi sesaat setelah begadang, karena dapat membahayakan untuk kondisi tubuh. Untuk selalu update video-video dari kami yang pastinya sangat berguna untuk Anda, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih.